Anugerah Diktiristek merupakan apresiasi kepada pemangku kepentingan atas dukungannya pada kebijakan dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Perhelatan ini menjadi ajang evaluasi kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Penghargaan bagi insan pendidikan tinggi diawali dari Anugerah Humas yang diselenggarakan tahun 2017. Anugerah Humas diberikan sebagai evaluasi kinerja Humas Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Sejak 2021, Anugerah Humas turut memberikan apresiasi bagi Humas di perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2021, Ditjen Diktiristek untuk pertama kalinya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan kerjasama di perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi melalui Anugerah Kerjasama Dikti. Anugerah ini juga menjadi langkah untuk mengevaluasi upaya perguruan tinggi dalam pencapaian IKU ke-6, yaitu program studi bekerjasama dengan mitra kerjasama kelas dunia. Keberhasilan program dan kebijakan Ditjen Diktiristek tidak lepas dari peran media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi publik. Sebagai bentuk apresiasi kepada insan jurnalis, Ditjen Diktiristek juga telah memberikan anugerah jurnalis dan media sejak tahun 2017. Dan di tahun ini, Anugerah Diktiristek turut memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi LL Dikti, Civitas Akademika, dan pemangku kepentingan lain atas kontribusinya dalam pelaksanaan program-program prioritas Ditjen Diktiristek melalui Anugerah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Anugerah Sumber Daya, Anugerah Kelembagaan, Anugerah Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Anugerah Prioritas Nasional, serta Anugerah Mitra Kerjasama Pendukung Program Diktiristek. Pemenang Anugerah Kerjasama kategori PTN BLU. Kategori PTN BLU, subkategori Kerjasama Internasional Terbaik, Bronze Winner, Universitas Negeri Manado. Silver Winner, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Udayana. Gold Winner, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya. Subkategori Pertumbuhan IKU 6 Terbaik, Bronze Winner, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Yogyakarta. Silver Winner, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Siah Kuala. Gold Winner, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Ganesha. Subkategori Pelaporan Kerjasama Labkerma Terbaik, Bronze Winner, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Siah Kuala. Silver Winner, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sam Ratulangi. Gold Winner, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Subkategori Kerjasama dengan Industri Terbaik, Bronze Winner, Universitas Negeri Gorontalo. Silver Winner, Universitas Negeri Semarang, Universitas Siah Kuala, Universitas Jenderal Sudirman. Gold Winner, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kami undang ke atas panggung kepada para pemenang Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Negeri Manado. Selamat, dan juga langsung saja kami undang ke atas panggung perwakilan dari Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Surabaya, serta perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Ganesha. Kami juga undang perwakilan dari Universitas Sam Ratulangi, Universitas Singaperbangsa Karawang, dan perwakilan dari Universitas Siah Kuala serta Universitas Udayana. Selamat untuk ke-11 pemenang. Sekali lagi, ini adalah kategori PTN
Satker. Dan kami mengundang kepada Prof. Cici untuk kembali naik ke atas panggung didampingi oleh Subkoordinator Kerjasama Bapak Firman Hidayat untuk berfoto bersama dengan para pemenang PTN BLU. Betul, PTN BLU ya. Setelah ini baru nanti kategori PTN Satker. Ada 11 pemenang untuk kategori PTN BLU. Selamat. Boleh kita berfoto bersama Prof. Cici dan juga Bapak Firman Hidayat. Kita geser kanan kiri dikit Bapak Ibu. Kita angkat trofinya bersama-sama. 3, 2, 1. Senyum lebarnya. Jangan lupa. Iya. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk prestasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini adalah para pemenang, 11 orang pemenang anugerah kerjasama kategori PTN BLU.